Wa afdalus siyami bandining paling utama napa sabada syahri Ramadan samarina bulan Ramadan syahrullahil muharram panika bulan Allah al muharram nyatana Muharram. Nggak mungkin arak bulan Muharram semangkin tanggal petolekor malam petolekor ululekor nolekor Jumat dingkula nikah malam Jumat berarti tanggal itu malam Jumat tanggal itu atau mungkin pada semalam Sabtu Allah maklum karena kula menang kira dengan kuih Nurak Saudi ini kan Muharram Muharram kali itu karena permulaan tahun. Maka Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki cepon mana bi tangkal situng malam tanggal situng Muharram kali itu biasa nginom susu. Kenapa mi nginom susu? Cara yang Wahabi dia bid'ah hari kullu bid'atin dolal wa kullu dolati fin. Lalu media ya ke? Ya buat ni. Cuma tak ada penjelasan hadis. Yehuni hu pahdai ya hadis. Orang norok dari hadis dari Rasulullah tafa'alul khaira tajidu. Ngangku ya tafa'ul ba'an untuk kebagusan maka ba'an bakal nemu. Karena orang neng awal-awal tafa'ul ni kenapa neng awal-awal kalakuan sampian langsung ngarep perkara sikus bagus. Contohnya awal Muharram ngadepna setahun kak dintoh nginum susu kangkui rep-arepan mantar gempang ngejember setahun beda-beda eh sonat aki tahnik mungkin beda terilah tahnik beda terilah dari ajunan Rasulullah tapi dia pun ulama ini keminat tafa'un ya beri nis manis neng awal hir-lahir makle oh cang manis sampai lah tua eh zikir kalaban zikir ajunan Allah neng awal lahir adzan man sama'a sekak dinta sukan al imam ar-ramli sampai dalam kitab nihayatul muhtaj beliau menjelaskan sunnat ha qoma yakni sunnat dari kamu sampai dalam mazhab Syafi'i bagi orang-orang Wahabi ini kalau bisa membedakan antara sunnah menurut mereka sunnah ini kan sebeda hadis sang kita dalam fikih usul mazhab Syafi'i sunnah mustahab kapi ini kan pada kapi benda sebeda hadis sebeda sentan benda saya ngakui kalaban hadis sunnat itu benda saya ngakui kalaban ijtihad dari hadis semat mak potong lah era jom maka sebenarnya Imam Ramli kalian tu sunnat buka sakap pina pukulan sebeda nang emayin pukulan cetak pukulan apa kau buka pukulan sakap oleh di kamma sampian Imam Ramli ta hadis ki puru tafa'alul khair tajidu ari lu kelunung ngadep alam barzah terus sampai rep arepan mantar mari naji ada perkara ruwet pole e dalam apa sak ya di pini kenya mana tafa'u iya mun seronya re di mata lillah orang ban mati suruh buka letale na tak nemu bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar saudara kakak kita nintani orang. Maka kita melihat pada dalil am, pada dalil langsung khas. Dekat saya akan maksud. Ini kan dalil am. Tafa'alul khairat, tafa'alul khair tajiduh.